Kabar tak menyenangkan terbaru datang dari Maya Estianti yang hari ini harus menjalani operasi empedu. Bukan kali ini saja Maya Estianti sakit, namun dirinya tak pernah merasakan sesakit ini hingga akhirnya beberapa kali masuk rumah sakit dan pada akhirnya keputusan harus menjalani operasi. Terlihat di sosial media Maya Estianti yang akhirnya mengakui kalau dirinya sakit. Didampingi sang suami Irwan Musri dan juga ketiga anaknya Al Eldul, Maya Estianti melakukan operasi dengan penuh doa. Bahkan, orang-orang yang mencintai Maya Estianti nampak tak mau meninggalkan Maya di rumah sakit dan ingin mendampingi saat Maya menjalani operasi tersebut. Suami Maya dan anak-anak Maya ingin menjaga Maya Estianti. Thank you, Ma Ember. Diungkapkan sang suami Irwan Musri, Maya Estianti memang selalu mencoba untuk tegar dan tak mau memperlihatkan dirinya sakit hingga akhirnya beberapa kali pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Maya Estianti nampak tak bisa bertahan lagi. Sang suami memaksa Maya Estianti untuk melakukan operasi pengangkatan empedu agar tak merasa sakit di perut Maya. Mendengar Maya Estianti harus menjalani operasi, banyak rekan sesama artis bahkan para netizen di sosial media langsung mendoakan Maya Estianti. Berharap Maya segera sembuh, apalagi di mata teman-teman, Maya nampak tak pernah terlihat sakit. Doa para sahabat rekan sesama artis pun dicurahkan di sosial media pribadi Maya Estianti dan anak-anak. Mantap! Sakit Maya Estianti bertepatan waktunya dengan konser Dewa 19. Salah satu anak dari Ahmadani Maya Estianti, Dul nampaknya tak bisa menonton Dewa 19 dan memilih untuk mendampingi sang ibu Maya Estianti di rumah sakit. Dul berbeda dengan kedua kakaknya yang lebih memilih tak meninggalkan rumah sakit dan tak menonton Dewa 19 sang ayah Ahmadani. Operasi Maya Estianti sukses, sang suami berharap pemulihannya berjalan segera cepat lancar dan berharap Maya Estianti segera sembuh seperti semula. Bahkan, anak-anak Maya Estianti pun mendampingi sang ibu, membantu sang ibu agar bunda tak banyak kegiatan dulu, tak banyak komunikasi dengan banyak orang, bunda istirahat. Ani. This is the real SR. Yeah, nanti kamu siapin itu ya, Kak. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.